Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya merupakan founder kepada Hosting Malaya. Pada video kali ini, saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara untuk buat page menggunakan Torpecha. Tetapi kali ini untuk menggunakan URF file lah. ROGRF-nya function. Okay. Yang pertama sekali, kita kena siapkan dulu file data yang kita nak masukkan dalam URF. Sebaiknya ianya bermula dengan folder data. Dalam folder data akan ada folder raw file dan sebagainya. Okey, kita kena ikut structure folder tersebut, folder dalam GRF. Okey, jadi pertama sekali kita set dulu output. Jadi kita boleh set dengan apa-apa nama. Sebagai contoh, saya set sebagai GRF3. So dia akan di-save kepada sebagai GRF3.tor lah. Save. Ini kalau kita nak masuk ke dalam JRF yang lain ataupun boleh biarkan. Kalau kita nak masuk dalam JRF default, kalau kita nak masuk dalam JRF yang lain, kita boleh set lah untuk masuk dalam JRF yang mana kat sini. Okey. Kemudian boleh pilih input directory. Pilih directory. Click select. Jadi kat sini kita pilih directory data folder yang kita nak masukkan dalam kita punya GRF lah. Okey, klik OK. Yang lain biarkan, hide, Unicode biarkan. Kemudian kita klik generate. Okey, jadi dia akan generate lah folder GRF3.tor yang kita baru create tadi. Jadi apa yang perlu buat, kita perlu upload dalam folder dalam kita punya Torpecha folder. Macam di sini contoh saya dah ada benda lah, kita perlu edit dalam ni. Satu, pilih .txt. Kita perlu masukkan yang terbaru punya GRF3.tor dalam disk. Kemudian kita boleh masuk dalam folder data dan upload lah file grf3.tor tadi. Okey, baik, selepas upload sekiranya kita run patcher, jadi dia akan running lah dan dia akan dimasukkan dalam grf kita. Okey, itu sahaja tutorial untuk kali ini. Sekian, terima kasih.